大家好，我们晚上在睦州的音乐集餐厅吃饭。是大家的欧洲 restaurant， kita mau makan malam. Kita lihat di TikTok di sini tuh banyak orang yang datang, jadi kita kesini gitu loh guys. Jadi viewnya ke arah sungai. Jadi ini tempatnya bagus banget guys, buat makan juga seru, terus bisa foto-foto karena tempatnya tuh bagus banget. Pemandangannya tuh alam langsung, karena ini pemandangannya langsung sungai. Di bawahku ini langsung sungai guys. Jadi aku lagi ada di atas, ini ada tempat makan. Yang ini udah di serve-nya. Nah, itu di atas. Jadi kalau malam itu indah banget guys lampunya. Di atas, di sebelah sana banyak banget guys tempatnya. Nah, ya di sini tuh view-nya ke sungai. Jadi bisa foto-foto, ya kan? Ini pemandangannya di sana biasa ada gunung. I don't even know why we're still on the opposite side. Sumpah tempatnya tuh indah banget guys di sini. Jadi yang udah mulai makan. Ini guys, banyak yang datang. Ke atas nih.
kita buat sendiri. Vivan. Vivan. Kita lagi nyari tempat nih guys. Sayur yang belum datang. Aku mau makan dulu ya guys. Suka nih sih makan sayur. Suka pedas sama wangi sama sekali. Jadi yang suka pedas itu cumi cabe hijaunya. Beneran pedas. Sekarang kita cobain ya. Aku ichi salut. Jadi guys, ini sop tahunya. Itu enak tahu sama lombak guys. Sami kayu. Enak banget. Dimana itu ada lidah bebek pasti aku masak. Gitu, jadi kalau dimakan tuh dia lembut banget. Jadi ini sayurannya guys. Makin mau sih. Itu ya di Instagram mobile banget buat foto-foto. Tadi aku makan di sebelah sana. Jadi ini kita milih menu makanannya di sebelah sana. Ini banyak banget. Kita menuju ke depan, ke bawah gitu. Nah, di sini juga masih tempat makan guys. Jadi banyak banget view-view yang berbeda dari tempat makan ini. Gitu. Yang pertama tuh kayak harpa gitu, tradisional banget. Nah guys, ini udah malam, pemandangannya indah kan. Makan itu ada di sebelah sana. Nah, jadi aku lagi duduk di sini. Ini juga ada yang lagi makan guys. Cantik banget. Jadi
itu tadi di sebelah sana. Oh, jadi yang main harpa itu ternyata ada di sebelah sini, guys. Harpa. Oh. Ada efek-efek asap gitu, guys, dari bawah. Nah, di atas juga ada. Nah, ini restorannya. Bawah restoran tadi nih, guys, yang tadi aku di bawahnya. Nah, ini suasana malamnya kayak gini gitu. Jadi ini ke arah masuk restoran. Nah, tadi ini yang buat foto-foto gitu, guys. Lucu banget, kan? Thank you.